Halo, aku Veninda dari channel Veninda Octaviana. Nah, di sini kita bakalan ngobrol sama salah satu penulis dari buku yang judulnya itu Respati. Buku ini namanya adalah Kak Ragil. Jadi sebelumnya pengen minta tolong ke Kak Ragil buat perkenalan singkat dulu dirinya ke kita. Halo semua, perkenalkan saya Ragil CP dari Yogyakarta. Ini mungkin buku pertama sih kalau yang untuk Respati ini. Oke, kalau kalian udah nonton YouTube kita berdua, Sinada sama aku, kita udah review nih Respati. Nah, Respati itu novel yang bercerita tentang cowok yang namanya Respati, dia itu bisa menjelajah dunia mimpi hanya dengan menyentuh kulit orang lain. Nah, si Respati ini suatu hari itu melihat mimpi orang yang lumayan aneh, di mana ada orang mati digantung terbalik. Menarik kan ya? Nah, di season kali ini kita bakalan ngobrolin bareng penulisnya langsung soal proses gimana Respati bisa lahir ke dunia ini. Enggak, ini kan kalau Nanda tadi kan pertanyaannya lebih ke gimana kakak nulis ya. Ini aku mau tanyain yang ada di dalamnya buku Respati nih, Kak. Oh iya, bisa. Jadi bisa. Mungkin bakalan agak mengandung sedikit-sedikit spoiler nih. Jadi teman-teman yang nonton, kalau sama belum baca buku Respati, ya mau nonton juga nggak apa-apa. Kalau mau dapat spoiler, kalau enggak juga nggak apa-apa, makasih gitu. Jadi yang pertama ini, Kak. Kakak tuh kok bisa jadi ngebuat Respati itu gimana sih Kak ceritanya sama Respati itu di dunia nyata itu menurut Kakak itu siapa gitu loh. Pasti kan Kakak terinspirasi dari siapa gitu kan. Jujur kalau Respati itu sebenarnya dari pengalaman temanku sih. Aku juga enggak punya teman gitu kan. Katanya gitu bisa gitu kok. Bisa ya bisa kayaknya bisa bukan masuk ke dunia mimpi sih, istilahnya itu mengendalikan mimpi gitu loh. Lucid dream gitu ya. Ingin ingin menciptakan apapun tuh dia bisa di dunia mimpi. Terus dia pernah bilang sebenarnya semua orang itu bisa, tapi cuma apa ya kalau nggak salah tentang ketenangan pikiran atau pengendalian pikiran apa gitu loh yang harus lebih tenang. Ya, istilahnya seperti itu emang ada di dunia nyata. Ada di dunia nyata. Ada di dunia ya. Nyata, tapi itu teman kakak gitu ya. Iya. Cuma sama ditambahi konflik-konflik dikit biar mantul gitu ya Kak ya. Iya. Kalau untuk karakter juga kan ada tambahan yang dari misal dari aku sendiri terus dari orang-orang di sekelilingku, keluargaku gitu kan. Kalau penciptaan karakter emang biasa dari mana aja, tapi emang khusus untuk Respati idenya emang dari orang yang bisa mengendalikan mimpi itu. Oh, menarik. Menarik. Dia yang tak jadikan aku riset, tak banyak tanya-tanya itu sama dia. Sampai bosan mungkin ya temennya. Iya, sampai ngapain sih orang udah, maksudnya kadang takut gitu, udah takut sering ditanya-tanya kayak gitu. Jangan-jangan nih kakaknya tuh Tirta nih, Tirta di dunia nyata. Iya nih. Ada sedikit kayaknya. Ada sedikit. Nah, kita kan udah ngomongin karakter nih, Kak. Kan karakternya di Respati ini kan ada banyak banget nih. Kan ada Respati sendiri, terus ada siapa namanya? Tirta, Wulan, Yudhistira, sama Lesmana nih ya. Nah, karakter favorit Kakak tuh siapa sih? Kalau favorit aku sebenarnya di sini itu Respati sendiri sih. Oh, jadi main karakternya favoritnya Kakak itu ya? Iya. Tapi alasannya ya, kenapa nih, Kak? Alasannya ya, kenapa nih, Kak? Kedengarannya enak aja gitu loh kalau kita bisa menciptakan apapun di dunia mimpi. Kayak misal pengen pergi ke Amerika gitu. Coba aja gitu kan, ngirit duit katanya. Ya, kalau mungkin karakter favorit itu Respati dan kakek. Oh, kakeknya Respati itu ya. Kakek, iya. Kakek itu menurutku itu orangnya yang sangat kocak sih. Iya. Kalau Nanda nih, karakter favoritnya siapa, Nat? Kalau karakter favorit, aku kayaknya lebih suka Anggara. adiknya Respati. Oh, yang kecil itu ya. Yang imut banget, yang suka nempel-nempel sama Respati itu. Kalau V sendiri siapa? Kalau aku sih lebih suka itu sih. Kalau aku sebenarnya lebih suka sama Lesmana. Lebih suka filmnya. Ya itu kayak diem-diem ternyata, dia tuh kayak ternyata diem-diem ternyata jahat gitu loh. Paham gak sih maksudku? Iya. Gitu. Nah kalau mungkin, kalau untuk karakter yang selain Respati mungkin itu aku sih, apa namanya, sama juga Anggara.
saya juga pengen punya adik gitu kan, atau apalagi Ragil anak terakhir jadi gak punya adik. Kalau aku udah punya adik soalnya, jadi agak males gitu kalau nambahin adik. Nah, oke, okay, kita kan masih ngomongin karakter nih ya. Kalau dari pandangan aku nih Kak ya, karakternya Raspati, Wulan, sama Tirta tuh kayak innocent gitu. Itu bener innocent atau emang digambarin innocent atau emang belum ke develop aja gitu? Kalau untuk karakter itu sih nggak tahu ya, tiba-tiba muncul aja begitu. Mungkin ya emang baru-baru perkenalan, kita kan juga masih polos gitu loh. Oh gitu ya. Mungkin kedepannya untuk insya Allah jika ada sequel buat tenaga buat nulis, mungkin akan dikembangin lagi untuk karakter itu. Kan masih banyak karakter-karakter yang belum muncul. Bocoran ya. Jadi ini bocoran ya teman-teman, kalau Raspati ini bakalan ada buku duanya. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, kok Raspatinya innocent, semuanya innocent, itu berarti ini masih dalam tahap pengenalan, belum kelanjutannya. Soalnya konfliknya kan ya tahulah ya Natya. Ya, mungkin untuk di Raspati 2 nanti akan muncul tokoh yang juga muncul di Raspati 1, yaitu Lintang. Lintang akan muncul di Raspati 2. Siapa? Lintang? Oh. Yang mimpinya dimodifikasi. Oke. Aduh, gak usah nungguin. Itu kan? Lintang yang dimodifikasi mimpi itu loh. Pasiennya ya. Dokter Lesmana. Iya, yang itu loh, yang koma itu loh. Iya. Oke. Okay. Jadi gak sabar. Aduh, gak sabar nungguin jadinya. Mungkin itu nanti muncul di Raspati 2. Doakan semoga ada tenaga buat nulis. Amin. Doain lancar. Nah, kan kakaknya udah ngerencanain nih sampai Raspati kedua kan. Kalau boleh tahu nih dulu banget awalnya jadi outline-nya si Raspati pertama ini mau sampai Raspati kedua ini gimana sih Kak? Sampai akhirnya mau lanjutin nih sampai ke yang kedua. Kalau untuk sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku biasanya kalau mau nulis, biasanya itu tentuin endingnya dulu. Mau endingnya seperti apa. Kalau biasanya kalau udah tahu endingnya seperti apa, kita lebih enak gitu loh. Kita jadi punya motivasi jadi pengen selesai gitu loh. Nah, istilahnya kalau udah ada ending, terus udah aja bikin kerangkanya gitu. Berarti kakak kalau waktu nulis Raspati ini awalnya berarti udah ditentukan ya endingnya bakalan kayak gitu. Iya, walaupun itu bukan ending yang final sih ya, masih gambaran samar gitu kan. Tapi setidaknya udah ada gambaran endingnya mau ke arah sana gitu kan. Untuk sequelnya kurang tahu, belum bisa jawab. Soalnya masih sequel 2 juga masih lagi bikin plotnya gitu kan. Nah, tapi dari penerbit Clovernya sendiri ini emang ada rencana buat ngelanjutin atau emang dari kakaknya sendiri atau emang berdua nih emang benar-benar mau dilanjutin gitu? Itu lihat ini dulu, lihat apa? Raspati 1 dulu. Sekarang soalnya kan lagi musim pandemi kayak gini kan. Jadi tapi mungkin emang udah ada rencana sih emang dibikin sequel-nya itu. Tapi mungkin entah tahun kapan, 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, mungkin yang pasti ada, pasti bakal ada sequel-nya. Jadi kudu sabar nungguin aja ya Kak ya. Kenapa? Kudu sabar nungguin. Iya, kudu sabar nungguin. Untuk bertemu Raspati kembali. Nah, kalau boleh tahu nih kakak kan tulisannya ini enak banget ya Kak ya, cara menulisnya. Kakak tuh selain nulis novel nih yang diterbitin, apakah nulis online juga? Nulis online? Oh enggak, kalau untuk online kayaknya cuma baru 1 sih. Itu pun yang cuma waktu kemarin ada pas ada perlombaan. Aku pribadi nggak terlalu suka nulis online. Tapi aku akui tulisannya kakak enak banget sih. Maksudnya udah enak dinikmati gitu loh. Ya, aku juga ngerasa masih emang. Kalau mungkin ada masukan-masukan dari kalian untuk apa namanya, untuk Raspati kedua, masukannya apa? Kalau aku sih ya. Kakak udah nonton video aku belum? Udah. Kalau aku sih merasa Wulan itu jangan se-innocent itu gitu loh. Jadi ada udang di balik batu gitu, biar lebih seru gitu kan. Okay, boleh juga gitu. Iya sih, mungkin itu rencana mungkin buat kedepannya gitu kan. Soalnya kemarin waktu di Raspati pertama ada beberapa masukan yang katanya untuk misal kalau untuk Raspati menyelidiki kasus gitu, itu katanya bukan tugasnya, itu tugas polisi gitu kan. Jadi ada beberapa masukan sih dari beberapa orang, jadi ya benar juga sih, kan
kita kan siswa, jadi nggak mungkin bisa menyelidiki apa secara diam-diam gitu kan. Itu udah ada tugasnya sendiri-sendiri gitu kan. Oh, berarti Kak, bisa jadi kalau nanti bakalan ada Respati beberapa tahun kemudian, jadi bisa lebih explore lagi gitu, lebih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan. Aduh, iya kan jadi bocoran lagi kan. Amin, kita doain semoga cepat rilis ya, biar kita segera ketemu Respati kembali. Terus saat ini gimana, Kak? Siapa tahu tahun depan. Ya, amin, doakan aja. Amin. Tinggal beberapa bulan juga, lagi. Juga makasih kemarin udah ngasih masukan-masukan yang sangat berharga. Aku juga sadar sih, ini masih banyak kurang. Tapi Kak, ini untuk peran debut, benar-benar gak kerasa kayak debut. Kayak emang udah buku keberapa gitu. Saking enaknya dibaca. Iya, makanya. Oh, itu. Iya, makanya aku sempat tanya kakak kan, kakak nulis online kah atau mungkin udah nerbitin beberapa novel, ternyata baru novel debut, udah bagus banget sih kak, dilanjutkan saja. Kalau yang Respati itu kan debut mayor, kalau yang untuk yang novel itu novel kedua sih, yang pertama terbit di indie. Kalau pertanyaannya sih aku udah sampai itu aja ya kak ya, soalnya kalau spoiler juga gak enak kan, mungkin teman-teman kita udah banyak nih yang belum baca. Terus novel Respati kan juga baru masuk nih ke toko buku kayaknya Maret kemarin ya, pertengahan Maret bukan sih? Tanggal 12 kalau nggak salah. Pertengahan Maret kan baru masuk toko buku, jadi mungkin teman-teman bisa menikmati cerita Respati lebih leluasa lagi. Jadi kalau kita spoiler kan juga kasihan gitu mereka. Sebenarnya buku Respati itu gampang loh guys didapat. Jadi kalau kalian pengen banget nih punya buku Respati, kalian bisa ke Gramedia langsung aja. Soalnya masih ada di New Arrival kemarin, terakhir kali aku ngecek di Gramedia. Masih banyak banget stoknya, ada juga di online, Shopee, Tokopedia, terserah online shop mana langganan kalian, beli aja di sana. Ada banyak Besia, buruan beli. Ikuti keseruan Respati buat menguak siapa pembunuh terbalik itu. Terima kasih buat Kak Ragil yang udah mau membuka sesi ini bersama kita. Sukses selalu buat Kak Ragil nulisnya. Ditungguin Respati next season-nya ya, Kak ya. Oke. Terima kasih juga buat kalian berdua ya. Okay. Masukannya. Yeah. Oke, mungkin itu aja. See you ya, Kak. Bye-bye. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa.